Alright guys, assalamualaikum guys. So sekarang kita dekat Kota Tinggi. Kita nak masuk ke kedai ni. Ada beberapa rumah terkesan dengan banjir. So sekarang ni kita nak masuk kedai perabot. Kita nak beli mesin basuh. Oh, bukan kedai ni. Salah kedai. Okay, so ni kedai mesin basuh ni. Panas Shop. Mesin basuh yang mana bang? Bang, masuk banjir. Saya serahkan kepada bang. Tak. Ha, masuk. Oh, bawah ajalah. Alhamdulillah. Oh, banyak kan mesin basuh. Huh. Bersepah-sepah mesin basuh. Siapa nama bang? Naufal. Naufal? Yeah. Bang, siapa nama bang? Yuda. Mi udang? Yuda. Yuda mi udang. Sorry eh, saya kadang lapar, saya mengingat makanan je. No, God, please, no! No! Ni kita beli nak angkat bang? Angkat terus. Tak sia-sia, kita minggu lepas pergi gym setiap hari. Nak angkat mesin basuh? Nak pakai AG je. Mana yang 2 biji? Yang ni 2 biji kan? Kalau kita nak beli kat kedai ni, kat mana? Ini display je. So kau beli, kau kena pergi ke tempat lain. Bagi aku melecehkan lah. Tapi okey lah, boleh lah. Jom. Mesin cuci. Mesin cuci? Mesin cuci je. Kalau basuh beda. Mesin basuh? Basuh. Mana panggil apa ni? TV. TV. Sama. TV. TV. Haa. Yang lain sini. Yeah. Yang ni kat sana panggil apa? Blender dekat sini panggil kereta. Kereta. Awak tahu. A few moments later. Eh, kita dah beli berapa banyak bang? Kita dah beli berapa banyak? Oh, tadi 2 peti ais. Eh, bukan 2 peti apa? 2 mesin cuci. 2 mesin cuci, mesin basuh. Berapa ringgit? Itu sebab apa? Berapa ringgit? Ringgit harga 600 saja. Oh, 1600. So 2200 lah. So kita tak sempat nak buat banyak. So kita buat apa yang kita sempat jelah hari tu bang. Jom ke Satria Bata. Why you? Guys, sekarang ni kita berjaya solid salah seorang ahli Kesatria Batam. Ini dia kat belakang ni. Hai. Sebelum ni pernah datang Malaysia? Belum pernah. Baru sekali. Oh, ni kali pertama. Eh, mana lagi sedap? Sini ke Indonesia? Soalnya kan tadi pesan ayam penyet kan. Eh, sama aja lah sih. Oh, sama aja. Soalnya pesan ayam penyet. Oh, kita kena bagi dia try makan yang lain sikit. A few moments later. Ini. Alah, baru nak buat gaya je. Eh, tangannya tak pegang. Stop it. Get some help. Oh, ni mesin basuh yang rosak. Ini dah kira rosak ke dah kira jahanam bang? Ha? Dia tak kategori jahanam lagi lah. Semua kalau boleh pakai, boleh lah. Tinggi mana bang? Dia punya air. Para biru tu lah. Oh, yang air tu nampak bumbung mana? Bumbung belakang. Oh, kena cukup ambil bumbung. Ambil bumbung je. Berapa hari bang tenggelam? Pasal dia gini. Seminggu? Air stay? Hujan, lepas tu air pasang besar, pakai buka. Kawasan-kawasan rendah memang naik. Kalau lupa pun pernah juga banjir. Tapi tak seteruk yang ni. Oh, ni yang paling teruk abang. Paras dada. Tapi sebelum ni pun ada juga teruk. Tahun 2006-2007. Cepat tak? Bagus. Mesin basuh. Mesin cuci. Saya dengar tadi. Tadi aku sebut dia tak faham mesin basuh apa. Mesin cuci kami faham. Ini yang pakai tenaga suria ni. Ya, betul. Bang, abang dah cabut semua kan? Abang ni nak bawa masuk dalam macam mana? Lagi, kita dah berada. Dia buka kan? Betul tak? Betul. Masuk dalam. Saya keluar dulu. Mungkin tertanya-tanya, siapa yang kita bagi ni? Okey, sebenarnya orang yang kita bagi mesin basuh ni adalah satu, dia terlibat dalam bencana banjir. Second, dia adalah pengguna ataupun user kepada Haloteco tu sendirilah. So maksudnya ini adalah kelebihan-kelebihan. Ni bukan iklan, cuma aku nak bagi tahu satu benda yang bagus. Bila kalau kata kau join satu benda yang bagus, ada benefit kat kau. Contohnya macam ni, bila kau ditimpa musibah, diorang akan datang tolong kepada kalau kata korang guna. Bukannya kita nak tolong semua orang, kita bukanlah tak nak, bukanlah tak boleh. Tapi kita tolong mana yang kita mampu. Faham tak guys maksud aku cakap sini? So sekarang ni kita pergi ke rumah user-user Haloteco. So Boshocat bukanlah memilih, tapi dia lebih jaga orang yang jaga dia. Kau faham tak maksud aku? Kau bebel depan kau tak faham? Sudahlah, tengok ialah video. Dulu kalau tengok orang dapat sumpang, saya dah kena. Tapi bila sendiri kena. Okay, so sekarang kita nak balik ke kereta. Bos, duduk mana? Dia nak ambil gambar. Saya duduk tembio. Jauh dah kat sini? Dia datang untuk ambil gambar. Sip. Sip. Yeay. Nama dek? Iwan. Iwan. Nanti tengok muka adik dekat YouTube tau. Yang ni ada kat YouTube sahaja. Tau, Iwan. Say hi, Iwan. Sampai. Sekarang ni kita dah selesai dah. Kat sini ada satu lagi rumah. Kita nak hantar peti ais.
Sementara tu ada orang nak jumpa dengan Kak Nat. Peminat Kak Nat belakang. Ha, so kita main Kak Nat turun kejap. Satu. Dua. Ha, sebab kita orang follow ada Boshcat di bantuan kepada pengguna-pengguna Halo Telco. Kita boleh tukar lepas ni. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Ada kelebihan kita. Saya sendiri tak guna. Sebab saya cakap dalam video, ini bukan iklan. Video yang kita datang ni, kita tak boleh bagi semua sebab kita bagi kat pengguna Halo Telco sahaja. Ha, sebab tu saya pun follow sahaja. Abang ni pun rasa dah tak ada mesin basuh, rasa dah 2 tahun. Dia kata sebab ada pergi Dobi je. Jadi kita anggap mah ada mesin basuh lebih, kita hantar suruh kat abang ni. Confirm bang, abang pergi Dobi, tak payah pergi Dobi bang. Abang bayar saya lah, try. Baru nak pergi Dobi tadi. Haa, ni saya dah beli mesin basuh. Nah, okay, kita mau unboxing. Kita unboxing dulu. Saya mesti kata tu kita dah sampai. Lama sikit je. Lama sikit. Atas. Budak ni dia main pelapis JDT. Cakap dia tak guna, kena tunjuk skill sikit. Timbang pula. Tak nak timbang biasa-biasa, timbang power sikit. Kena bagi yang power sikit. Baru betul main bola. Tapi sekali je aku boleh buat 4,000 ke 5 kali. Stop it. Get some help. Semua apa? Semua 15? 14. Apa main bola? Ali basikal main pacak lah. Pacak. Ni mana pacak? Main bola kan? Padang. Padang. Lama. Eh, takut eh. Sini ada kat hantu. Lagi bayi pada tu. Apa lagi bayi? Cerita ke tempat ni aku tak nak ambil tahu lah guys. Itu dia orang punya pasal lah. So kalau kata ada ketua taman nampak budak-budak ni, korang tangkap eh. Okay, baik. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.